Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera untuk sahabat semua. Sahabat, kali ini saya sedang berada di daerah Lawang Angin, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Sahabat, ini pas kesini ini cuacanya ini lagi lumayan sangat bagus. Kayaknya mendung ini sahabat. Jadi Gunung Cikuray itu sebelah sana ini biasanya kelihatan gagah. Ini sekarang tidak ada karena tertutup mendung. Untuk sebelah timur itu, sebelah sini nih, sebelah timur kalau pagi itu sangat indah sekali sahabat. Nah, di sini ini biasanya itu matahari itu kalau pas lagi bagus-bagusnya atau posisinya pas itu pas di atas bukit itu, di antara lengkungan itu, di lengkungan pergunungan sebelah sana. Sahabat, ini adalah jalan raya dari Cikajang menuju Singajaya atau jalan raya Banjarwangi. Sahabat lihat, ini adalah pohon bagedor atau paku purba. Kalau orang-orang pernah dengar saya ini namanya paku purba, tapi kalau di sini namanya bagedor. Katanya kalau masih ada pohon seperti ini, cuaca atau tanah di sini atau alam di sini itu masih bagus. Jadi kalau menandakan bahwa ada pohon bagedor berarti di sini itu tanah dan cuacanya itu masih bagus. Ini juga di sini banyak pohon pinus karena tertiup angin sahabat. Suaranya sangat sepoi-sepoi, enak, betah di sini. Betah. Betah di sini, betah sekali. Lihat. Sahabat. Nah, ini nih sedang dibangun sama. Di bawahnya ini ada jalan raya Banjarwangi itu menuju ke Lawang Anginnya, itu yang namanya Lawang Angin itu sebelah sana, karena di sana itu ada sebuah tikungan dan sebuah jalan yang membelah perbukitan. Juga merupakan pusat perkebunan. Ya, maaf ya sahabat ya, karena pas kesini tuh cuacanya lagi kurang bersahabat. Kalau cerah mungkin sangat indah sekali. Ya begitu sahabat, mungkin untuk kita di sini di Lawang Angin, lain kali kalau ada cuaca bagus yang mendukung, kita bisa lihat gunung, bisa lihat jarak jauh. Kita mantan lagi di sini. Terima kasih, sahabat.